akan melangsungkan terlebih dahulu untuk satu prosesi dalam rangkaian acara pemotongan kue dari kedua mempelai. Jadi kami persilakan dari tim tata rias yang sekaligus ini merupakan satu persembahan dari teman-teman dari wedding organizer ya, yang dipercaya dari beliau tuan rumah untuk dapat menjadi satu fasilitas dalam suasana resepsi pada sore hari ini, yang didatangkan langsung dari Jalan Jayapura Unit 11 Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tembo. Kami persilakan dari kedua mempelai untuk dapat berdiri. Ini merupakan suatu momen yang paling spesial, satu hari yang paling terindah untuk Holida dan Samsami, dikarenakan untuk saat ini perjalanan panjang dari cinta mereka sudah mencapai di puncaknya, sudah resmi menjadi pasangan suami dan istri yang sah baik menurut syariat agama dan juga hukum pemerintahan. Akan dibuktikan di hadapan dari seluruh hadirin semuanya. Menunggu apa-apa nanti tepat di hitungan yang ketiga ya. Di dokumentasi langsung dari Tova Foto dan juga dari DVS TV ini Wong Punyogawi sebagai media dokumentasi, jadi percaya untuk mengabadikan momen-momen indah dari kedua mempelai. Kembali tepat di hitungan yang ketiga. Siap? Satu, dua, tiga. Terpoto dan juga terbelah sudah. Bimani dia berada di hadapan dari kedua mempelai. Dan untuk kali ini akan dilangsungkan satu momen yang melambangkan kesetiaan. Kesetiaan dari Holida kepada sang suami tercinta yang dia tak terhingga, dan kesetiaan dari Zamzami kepada sang istri tercinta yang tiada terhingga. Lambang kesetiaan dari kedua mempelai pada sore ini akan dibuktikan di hadapan dari seluruh hadirin semuanya dengan suap-suapan sepotong kue dari sang suami kepada sang istri, dan begitu pun sebaliknya. Dan tentunya menunggu bawa kembali tepat di hitungan yang ketiga nanti. Siap? Siap, hitungan yang ketiga. Satu, dua, tiga. Gimana Mas Toba? Sukses. Lambang kesetiaan sudah dibentukkan dari kedua mempelai, dan untuk kali ini dan sepotong kue untuk mereka berdua sebagai satu simbol yang melambangkan mulai detik ini, saat ini, esok dan selanjutnya dalam situasi keadaan seperti apapun akan mereka hadapi bersama dengan penuh cinta kasih sayang dan juga penuh dengan kemesraan. Di doa yang tiga kembali. Satu, dua, tiga. Tahan dulu. Gimana Mas Toba?
Ulang. Apa? Udah dapat. Dilanjut dengan secangkir air minum. Air sebagai satu sumber kehidupan. Setelah resmi menjadi pasangan suami dan istri yang sah tentunya, Holida dan Samsami mengharapkan hadirnya sang buah hati sebagai bukti cinta yang tulus, cinta yang suci dari mereka berdua. Satu, dua, tiga. Sinar surya berlahan mulai suara kita untuk orang tua. Kami persilahkan untuk Ibu Holila dulu setelah beserta Bapak dapat hadir di pelaminan. Bapak Musri, kami persilahkan untuk dapat menuju ke pelaminan. Untuk memberikan laba kasih sayang dari Bapak Musri dan Ibu Holilatul Usmah kepada kedua mempelai, dan tentunya sekaligus sebagai bukti bahwasanya prosesi ijab kabul yang dilangsungkan pada malam hari tadi sudah mendapatkan izin dan restu dari ayah ibunda beserta seluruh keluarga besar. Untuk kru dari Dara Musik, sabar dulu ya. Asli, abis ini gua udahan. Teman-teman yang ketiga, satu, dua, tiga. Bapak dan Ibu bertukar posisi. Dilanjut dengan secangkir air minum. Cek. Baiklah, akan saya coba satu tembang buat kedua mempelai, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Prosesi potong kue belum selesai, Bang ya. Ya, tempat di doa yang ketiga, satu, dua, tiga. Gimana Mas Toba? Dapat. Untuk Bapak Halawi dan Ibu Hadijah juga dipersilahkan dapat menuju ke pelaminan memberikan suapan kasih sayang dari Bapak Alawi dan Ibu Hadijah untuk kedua mempelai yang sedang berbahagia. Tentunya hal ini dari kedua mempelai dan Bapak Musri juga Ibu Holilatul Usmah sedang melangsungkan satu prosesi foto bersama. Ini dokumentasi dari DBS Livin Ewa Munyogawi dan juga Tufa Foto yang nantinya
hasil yang paling terbaik akan dipersembahkan untuk dijadikan satu kenang-kenangan indah dari Halida dan Zamzami. Habis ini juga untuk Datuk Bus ya. Untuk Datuk Bus ini juga dipersilahkan menuju ke pelaminan. Oke, baik tentunya untuk para hadirin yang berbahagia. Sudah berlangsung untuk satu prosesi rangkaian acara puncak dari kedua mempelai Holida SPD dan Imran Zamzami SE. Terbukti sudah bahwasannya mereka untuk saat ini sudah resmi menjadi pasangan suami dan istri yang sah baik menurut syariat agama dan juga hukum pemerintahan. Di sini dari kami mewakili dari teman manten wedding organizer DBS Divina Wong Bunyogawi, Tova Foto dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan untuk Halida dan Zamzami selamat menemui hidup baru. Semoga maliki patra rumah tangga yang dibina pada saat ini menjadi satu keluarga yang harmonis, dapat menciptakan satu keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, lekas dikaruniai keturunan putra dan putri yang soleh-solehah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Rumah tangga yang dibina pada saat ini dari Halida dan Zamzami menjadi satu keluarga yang bahagia, bahagia dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin.